Salam. Assalamualaikum guys, dan selamat petang. Salam bertemu kembali di ruangan channel Bang Akumpau, seperti biasa buat kawan-kawan dan sahabat-sahabat Inggris di luar sana. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan sihat dan terus sukses di dalam mencari strike-strike idaman. Okey guys, so untuk petang ni aku repeat datang buat korang ke spot Kapit Hijau lah kat kampung aku ni. So harap petang ni mencangkuk lah. Masa pun pendek, sekarang pun dah pukul 6 suku macam tu lah. So harap ada hasil lah petang ni kan. Ok guys, so seperti biasa untuk setup aku menggunakan setup daripada RG King One Set. Tapi cerita dia hari ni aku nak amiskan Dino Frog aku guys, Dino Frog warna hitam. So main line aku gunakan Emo 12 guys. So harap mencangkuk lah Emo 12 P1.5 15 lb, diameter 0.09 mm. Ok guys, so untuk leader aku up sikit menggunakan 15 lb. Nanti masa aku crush, aku refresh balik apa setup yang aku gunakan lah. Ok guys, seperti biasa juga, mana yang suka konten aku ni, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe guys. Kerana subscribe tu gratis, dan pastikan korang tekan tombol butang loceng supaya tidak ketinggalan untuk video-video aku yang akan datang. Ok guys, so now time to setup, time to casting. Masa pendek, so macam biasa guys, korang layan lah. Harap-harap doa-doa lah ada petang ni ya, ada cintanya guys. Ok guys, so aku continue dulu, nanti apa-apa aku update korang. Pastikan tengoklah sampai habis berapa banyak yang boleh dapat untuk petang ni kan. Ok guys, jumpa kejap lagi. Salam subscribe, salam strike, salam Bang Akumpau, stay tuned Kinerol. Cantik. First cast of the day guys. Setup aku menggunakan Emo 12 mainline, Emo 12 leader, upgrade sikit lah dengan size 15 lb. Ok, 4 macam biasa guys. Menggunakan Dudu Frog, 37 mm, 7 gram, spot carpet guys. Pagi tadi datang lutut, so harap petang ni mencangkuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dia nak buat petang kan. Allah, angkut lah. Ilah tak tepi tu je guys, nak belanja gambar meletup je kan.
Ni guys, aku try pakai Dino Frog pula. Dino Frog harap tak lucut dah lah. Tapi Dino Frog ni dia sedikit sinking. Macam biasa kalau korang nak karau, kena sedikit speed lah. Nah, bagi jangan tenggelam kan, bagi dia duduk dekat top water je. Okay guys, jom kita casting continue. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Dino aku dah habis lagi guys. Alhamdulillah. Habis guys. Hiya guys, nó cầu chúa, nó vướng của tôi tất cả. Đã là đặc biệt đây cái gì vậy? Bismillahirrahmanirrahim. So, alhamdulillah, maka berakhirlah trip aku untuk petang ni. Apapun adalah seekor mendarat tadi, mungkin dalam 450 kot ataupun 470 gram lah. Mungkinlah ataupun hampir 400 gram, aku pun tak pasti sebab timbang aku tak bawa. Apapun alhamdulillah lah, Dino Frog aku sudah hanyi guys. Okey guys, so macam biasa, mana suka konten aku ni jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe guys, kerana subscribe tu gratis. Dan pastikan korang tekan tombol butang loceng supaya tidak ketinggalan untuk video-video aku yang akan datang. Okey guys, hari pun dah gelap, so now time to grab. So, kita berjumpa di next video. Salam subscribe, salam track, salam bangga kumpau. Stay tuned. Merah. Channel.